Nasi bawang goreng. Yummy. Daging, jamur, wortel, semua jadi satu. Coba ya. Cheers. Aku harap kalian semuanya baik-baik saja. Episode kali ini aku mau bikin soun goreng isi daging dan juga sayuran. Soun itu hampir sama dengan bihun, cuman soun lebih agak kenyal-kenyal gitu. Aku suka masak ini pada saat summer-summer gitu, enak banget. Seperti apa cara buatnya? Yuk ikutin terus ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke guys, rambut aku udah aku jepit karena rambut aku panjang. Ini aku pakai ini karena baju aku warna putih. Takutnya sausnya tuh agak muncrat gitu guys. Biar gak kotor. Yuk, aku kasih lihat bahan-bahannya ya. Oke guys, di sini ada bahannya sudah aku siapin. Bahan utamanya yaitu soun. Nah, soalnya ini nanti aku rendam di air panas sebentar. Dan untuk isiannya aku pakai daging, daging tipis-tipis dan juga sayuran, yaitu sayur sawi, jamur, wortel. Terus bumbu halusnya ada jahe, jahenya sedikit, bawang putih. Bawang putihnya ada 2 kecil-kecil, 3. Kecil-kecil dan juga bawang bombay. Nah, di sini aku pakai cabai kering karena aku nggak ada cabai gitu guys. Jadi aku pakai cabai kering, nggak apa-apa lah ya. Penyedap rasa daging sama merica, garam, terus pakai sausnya. Jadi aku pakai bahan-bahan apa yang ada di dapur aku. Terus ada mentega gitu. Ini nanti menteganya kurang, jadi aku buka yang baru. Oke, di sini ada wajan air panas. Yuk kita olah guys. Oh, 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 oh
guys, bihunnya udah aku saring. Kasih bawang goreng, yummy. Oke guys, aku mau coba. Daging, jamur, wortel, semua jadi satu. Coba ya. Cheers. Sayurnya crunchy, minyak crunchy, dagingnya matangnya pas, semuanya pas rasanya. Cobain ya guys. Jadi aku masak ini tuh berdasarkan apa yang ada di dapur aku. Daging, jamur. Thank you for watching. Makan dulu ya guys. See you next video. Mwah.